Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa BTV, berjumpa kembali bersama saya Wijunarko dengan saya Tias. Kita kembali berjumpa di program sayangan Anda di 007 Corner Hemat dan Jernih. Seperti biasa di kesempatan Rabu malam ini kami hadir ke hadapan Anda untuk menyajikan berbagai info terkini seputar produk dan juga program dari Telkom Group. Dan di kesempatan malam hari ini, seperti biasa, kita juga sudah kehadiran dua orang narasumber setia kita yang sudah setia menemani pemirsa. Dan ini masih dalam suasana Syawal. Kita ingin menyapa pemirsa juga, tak lupa juga meskipun sudah ada edisi Idul Fitri yang lalu, tetapi tak ada salahnya kalau kita kembali mengucapkan selamat Idul Fitri di 1437 Hijrah ini. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, kita akan sapa dua orang narasumber yang sudah hadir bersama kita. Sudah hadir bersama kita, yang pertama ada Pak Ahmad Nur Effendi, Pak Anef. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat Mas Wiji, Mbak Yas. Sehat ya, tetap bersemangat ini, semangat. Pak. Baik, kemudian yang kedua ada Mas Arif. Arif Lutfianto. Selamat malam, Mas Arif. Selamat malam, Mas Wiji, Mbak Yas. Apa kabar ini? Alhamdulillah, sehat. Sudah pulang selesai mudik juga, Pak? Wah, harus. Harus ya, Pak. Ya. Baik. Dua orang narasumber kita sudah hadir untuk kembali mengingatkan kepada Anda pemirsa seputar satu layanan atau produk dari Telkom Group yang sudah tentu sangat dikenal. Ketika kita bicara sambungan langsung internasional, SLI, itu ada program 007. Kita akan kembali mengulas ini. Saya ke Pak Anef dan juga Mas Arif lagi. Pak Anef, ini seperti biasa, kita kembali harus mengingatkan pemirsa kita seputar produk 007. Nah, ini mungkin juga masih dalam suasana Syawal ini, Pak, di penghujung bulan Syawal ini, kali aja juga pemirsa masih ada yang pengen untuk melakukan sambungan internasional. Iya. Masih ada program 007, gimana, Pak? 007 masih setia dengan layanannya yang hemat dan jernih tadi, Pak? Baik, terima kasih Mas Wiji, Mbak Tias, dan pemirsa di rumah. Kami selaku mewakili PT Telkom Group dalam suasana Syawal mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan selama Ramadan kemarin mendapatkan keridhaan dan mendapatkan ketakwaan yang tujuan daripada puasa itu sendiri ya. Terkait dengan 007 ini memang agenda terhadap apa ya, ini masalah kehidupan mungkinnya agak sedikit religius nih bicaranya. Karena habis Ramadan. Habis Ramadan dulu ya. Harus ada sentuhan sedikit gitu ya. Memang di dalam kehidupan beragama ya, wabil khusus di dalam Islam itu sendiri kan ada agenda-agenda seperti kita ada Ramadan, Idul Fitri. Nih, sebentar lagi mau ada Idul Kurban. Idul Kurban, haji Idul ya. Idul Kurban, ada haji. Tentunya ini merupakan momentum yang Telkom Group involve di dalamnya untuk selalu mendukung masyarakat Indonesia dan khususnya Balikpapan dan Kalimantan ini untuk memberikan satu layanan-layanan yang prima dengan harga yang ekonomis. Dan di dalam program untuk agenda selanjutnya setelah Idul Fitri ya kan, kemudian ada Lebaran, dan nanti 2 bulan ke depan insya Allah kita akan menyongsong adanya Idul Kurban. Nah, selepas Ramadan kemarin mungkin masih ada seling komunikasi karena kebanyakan mungkin tahun ajaran sekolah ini banyak juga di antara pemirsa ya. Saya kira mungkin yang menyekolahkan anaknya di luar negeri. Tentunya ini merupakan bagian yang di sisi lain perlu dihemat secara budget ya. Jadi karena dengan menggunakan fasilitas 007 dengan menggunakan kartu Telkomsel itu kita akan memberikan tarif yang hemat, sehingga di sisi lain juga komunikasi antara orang tua dan putra-putrinya yang bersekolah di luar negeri. Mungkin ini tahun ajaran, kalau saya seingat saya sih sekitar Juli sampai September ini hampir sama ya, seasonal untuk tahun ajaran baru hampir sama. Hampir sama ya, hampir sama. Di luar negeri pun sama, ada yang model quarter, ada yang termnya itu ada yang semesteran juga sama ya.
sehingga ini masih tetap berjalan program ini untuk masyarakat Indonesia pada umumnya bisa menggunakan program hemat ini. Ya mungkin nanti ada sedikit ulasan terkait dengan kesiapan kami juga untuk agenda yang selanjutnya nanti tadi yang saya sampaikan untuk menyongsong Idul Kurban yang tentunya banyak di antara pemirsa yang saudaranya atau bahkan pemirsa itu sendiri yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Mungkin itu sementara Matias, Mas Widi. Baik, itu jadi tetap ini menyambung silaturahmi tentang karena masih dalam suasana Syawal tentu ini bisa dimanfaatkan apalagi bertepatan juga dengan kayak di tahun ajaran baru pendidikan untuk putra-putri kita. Ini Mas Arif lagi. Gimana Mas Arif dengan tarifnya? Apakah masih juga 5.000 ini yang sedemikian murahnya atau bahkan ada perubahan lagi? Ini masih berlakunya masih panjang ya Mas Arif ya? Masih. Ya, terima kasih Mbak Tias dan Mas Uci. Memang serbu ya, serba 5.000. Serba 5.000. Jadi Telkom Group itu tadi saya meluruskan Pak Nep memang memberikan suatu layanan yang terbaik ya buat masyarakat layak terutama pada ya pelajar apalagi yang tadi tahun ajaran mahasiswa baru juga, ya. Mahasiswa terutama yang belajar di luar negeri yang ini kan keluarganya gitu ya yang ini sangat bagus dan murah. Dan hemat jernih pula suaranya. Nah ini akan menambah suatu silaturahim yang lebih erat yang tadi jelaskan Pak Nep bahwa untuk pelaksanaan promonya itu memang kita perpanjang Mas Uci. Awalnya itu sampai Februari sebetulnya. Nah, nanti kita perpanjang sampai akhir tahun ya. 31 Desember 2016. Nah, mudah-mudahan nanti saat Agustus ada kejutan juga lah. Wah, khusus ini ya. Khusus. Jadi sebentar lagi nih ya. Sebentar lagi. Momen tapi, kemerdekaan mungkin iya, ada saudaranya 07. Ya. Saudaranya 07. Itu nanti kita lakukan launch juga. Tapi ini khusus 07. Memang kita enggak rubah malah diperpanjangkan sampai akhir tahun. Nah, untuk kontennya memang murah, Mas. Perpanjangan cukup 5.000. 5.000 ya. Bisa ngobrol ya, sampai 30 menit ya. Iya. Perpanggilan ya. Perpanggilan. Jadi kalau sekali manggil maksimum sampai 30 menit. Iya. Itu tujuannya juga ada 22 negara nih pemirsa. Belum kita tambah. Jawa nanti tahun depan nih. Mudah-mudahan juga tambah. Bisa tambah lagi ya. Eropa kalau perlu ditambah lagi nanti Pak Arif ya. Eropanya bisa tambah nih. Nih. Iya. Apalagi tadi nyambung. Pak Ane bilang kalau tahun ajaran baru sebentar lagi kita masuk ke Idul Adha itu juga kurban otomatis untuk haji ini juga bisa dipergunakan jadi dengan tentunya selalu pakai kartu Telkomsel kartu AS, kartu Halo, Simpati dan Loop. Kalau masa waktunya itu seperti biasa Mas jam 10 malam sampai jam 7 pagi kurang 1 menit teknisnya itu Mas ya tetap teknis. Jadi pemirsa Anda yang ingin mendapatkan sambungan langsung internasional dengan harga yang hemat dengan kualitas yang jernih dan berkualitas terjaga jangan lupa SLI 007 bagi Anda pengguna kartu Telkomsel ya. Baik itu tadi Simpati, Halo, Loop maupun AS semua bisa menggunakan ini caranya cukup mudah tanpa registrasi ya Pak ya. Tanpa registrasi. Cukup tekan 007 ya. Kemudian kode negara nomor tujuan. Baik handphone maupun nomor telepon rumah di luar negeri yang 22 negara itu. Yang 22 negara ya. Jadi ini sangat menarik sekali 5.000 bisa 30 menit. Wah, di 22 negara. Jadi Anda yang biasa menggunakan layanan ini tentu sebentar lagi nanti usai program ini nunggu kurang lebih 60 menit sudah bisa menggunakan sambungan ini untuk ke 22 negara. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita karena pada malam hari ini juga akan ada narasumber khusus yang akan membahas satu tema terkait Smart City. Anda mungkin sudah cukup akrab. Apa sih itu sebenarnya Smart City? Nanti kita akan lihat.
apakah sudah mendukung Telkom ini dengan program Smart City ini. Kita akan ulas tentunya masih di program kesayangan kita. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di 007 Corner, hemat dan jernih.